usaha kita ini Pedodo Piknik Wato Mama Cokodot. Nah ini mereka beliau berdua inilah yang mensupport kegiatan ini sangat banyak juga. Saya berharap semoga acara ini dapat berjalan dengan sukses dan lancar. Tentu kegiatan ini akan berjalan secara maksimal dengan dukungan Bapak Bupati. Terima kasih Pak Rudi beserta para pendukung acara lainnya. Untuk selanjutnya kami memohon agar Bapak Bupati Sudi kiranya memberikan sambutan sekaligus membuka acara pameran kegiatan dan kuliner dalam rangka peringatan Hari Ibu ke-91 Kabupaten Garut. Demikian sambutan yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dari
ada lagi. Nah, saya dilihatin. Saya adalah pedagang yang ada di SD 3, SD 1, SD 3, SD 1. Anak yatim juga. Dia punya utang 200 ribu pinjam untuk modal tetangga, setiap hari dia wajib membayar 20 ribu. Ada sudah dua, ada kepala dinas PPPE, ada kepala dinas Perkim, ada sudah satu, ada Pasekda. Selesaikan. Nih, bayar utang. Ini mesti ribuan. Saya nggak tahu lagi asal betul Pak. Karena di stop. Ini ada itu. Ada hati-hati pada ini. Ibu kerja apa? Saya belum tahu dia dapat 20 ribu lebih. 20 ribu. Dia kerja di kebun sampai dengan siang hari dia dikasih makan satu kali. Tentu ibu-ibu. Jadi guru pasti ibu ya. Ibu ya jangan banyak keluar negeri. Jangan banyak keluar. Sekarang pergi itu. Thank you.